Oke guys, pada video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara membuat seperti ini. Ini namanya proyeksi Newman dan bagaimana cara menunjukkan konfigurasi stereokimia seperti yang ada di tiga struktur ini. Ya, ini sebenarnya satu kerangkanya, cuma ini saya mainin flip and rotate. Nanti kita belajar ya. Pertama kita coba bahas dulu yang proyeksi Newman. Oke, dari mana sih munculnya proyeksi Newman ini? Oke, kita coba lihat molekul secara tiga dimensinya ya di Avogadro seperti ini. Nah, ini adalah satu molekul etana ya, C-nya 2, H-nya 6 kan? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan kita posisikan seperti ini molekulnya, maka C yang kedua nggak kelihatan, hanya C yang pertama saja. Dan kita lihat H-nya di sini, penempatan H-nya ini berbeda ya antara C yang satu dan yang kedua. Nah, ini adalah posisi yang paling stabil, yaitu posisi di mana ini energinya paling minimum, seperti itulah. Kalau misalkan sejajar antara H-nya H yang di C1 ini dengan yang di H yang di C yang kedua sejajar, maka itu bukan merupakan kondisi yang stabil ya. Nah, makanya di sini seperti ini. Oke. Jadi semua hanya terlihat C yang terlihat hanya C yang di depannya saja. Nah, untuk menggambar secara dua dimensinya, maka kita butuhkan proyeksi Newman seperti ini ya. Gimana sih cara bikinnya? Yuk kita buat. Pertama klik solid bond, kemudian seperti biasa ya kita buat kerangkanya seperti ini. Nah, ini ada, ini kalau nggak ada apa-apa ini C juga ya, kita harus tambahin hidrogen sini ya. Nah seperti itu, ini kita tambahin hidrogen biar sama persis dengan apa yang ditampilkan di Avogadro. Oke, seperti itu. Ini juga saya tambahkan ya, H-nya. Oke, nah ini baru metil ya. Kita tambahin satu ke sana, atau kita ini dulu. Kita copy paste dulu ya. Nah, klik mercu. Kemudian kita copy paste. Masih ingat cara ini? Klik tekan kontrol di keyboard kalian, kemudian drag ya. Lepas yang di mouse, lepas kontrolnya. Oke, langsung jadi ada terduplikasi dia. Kemudian kita klik solid bond dan ini kan panjang banget ya. Jadi harus pastikan di sini fix length-nya dinonaktifkan ya. Oke. Kita langsung masuk ke sini, dihubungkan ya, lihat sampai ada tanda warna birunya, artinya dia sudah terhubung satu sama lain. Oke, selanjutnya kita buat lingkarannya dari mana. Nah, di sini ada menu orbitals ya. Nah, orbitalsnya pilih yang lingkaran seperti ini. Oke, klik di sini maka akan muncul lingkaran seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan CH3 yang ada di belakang ini ke depan. Tapi pertama kita harus rotasikan dulu. Nah, ini posisi seperti ini yang tadi saya tunjukkan. Ini kalau seperti ini dia sejajar H-nya. Maka ini kurang stabil ya. Nah, posisi yang stabil itu adalah posisi yang kita rotasikan ya. Klik kanan, rotate. Rotate 180 degrees clockwise. Clockwise atau counterclockwise sama aja ya. Kalau 180 derajat kan dibalikin gitu, dibalik arah. Mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, hasilnya akan sama. Oke, kita rotate seperti ini dan kita pindahkan posisinya supaya di depan ya. Jangan lupa pastikan di sini ada pilihan bring to front. Ya, bring to front artinya dia ada di depan. Muncul. Nah, kalau kalian muncul tanda merah di sini setelah digabung, itu pasti. Karena ini
ada C yang berhimpit. Makanya chemical warningnya dinonaktifkan ya. Kalau diaktifkan, show chemical warnings. Nah, di sini akan muncul tanda merah karena ini nggak bisa sebenarnya dia kalau berhimpit seperti ini. Maka kita uncheck show chemical warningnya supaya merahnya nggak kelihatan, gitu ya. Nah, ini proyeksinya men, ya beres sampai situ. Oke, selanjutnya kita buat yang ini, ya. Kita masuk ke sebab selanjutnya, ya, membuat atau menunjukkan konfigurasi stereokimia. Oke, pertama kita buat kerangka seperti ini dulu ya. Oke, kita klik solid bond, kita buat kerangkanya. Oke, ntar kita arahin berarti ya, arahkan. Oh, ininya diaktifkan lagi ya, pixelnya kita aktifkan lagi. Oke, ke sana, ke atas. Ini double bond, ini kita kasih O, di sini OH. Oke, nah yang ini kita pakai yang tebal ini ya, wedge bond. Oke, posisinya sudah sesuai, tinggal ditambah di sini NH2. Oke, udah beres nih kerangkanya, tinggal kita coba tunjukkan konfigurasi stereokimianya. Ya, seperti itu. Nah, konfigurasi stereokimianya untuk menunjukkan konfigurasinya, kita lihat di objek, di sini ada show stereochemistry. Kalian klik, maka akan muncul konfigurasinya di mana di sini ada konfigurasi S. Dan stereokimia ini hanya ada pada atom C kiral. Atom C kiral itu adalah atom C yang mengikat keempat gugus yang berbeda. Ya, kita lihat di sini kan tandanya cuma ada di C yang ini ya, C nomor berapa nih? Nomor 2 ya. Kalau ngitungnya kan dari sini karboksilat. 1, 2. Nah, nomor 2. Di nomor 2 ini C-nya kiral. Kenapa? Karena satu sisi dia ngikat karboksilat, satu sisi ngikat NH2, satu sisi ngikat cabang ya, isopropil, dan satu sisi, satu tangan lagi dia ngikat H. Keempat ikatannya berbeda, maka itu atom C kiral. Dan apa sih S itu? S itu sebenarnya singkatan dari sinister. Sinister. Kalau R itu riktig ya. Kalau R itu riktig. Sinister itu artinya ke kiri. Ini bahasa apa ya? Bahasa Jerman ya kalau misalnya. Kalian cek lagi lah ya. Muternya ke kiri. Muter apa maksudnya? Jadi yang namanya gugus itu ada prioritas ya. Nah, dilihat dari mana prioritasnya? Itu dilihat dari nomor atom. Nah, nomor atom di sini kan yang pertama kan sini ada N, sini ada C. C-nya mengikat O. Di sini C-nya mengikat C lagi, satu lagi mengikat H. Tentu saja prioritas nomor pertama itu adalah nomor yang NH2 ini. Ini nomor 1. Yang kedua ke sini kan? Nah, ke si karboksil. Meskipun di sini sama-sama C, namun C yang di sini ngikat O. O itu nomor atomnya lebih besar dari C. C12, O 16 ya, N14. Oke, ini kan N14 lebih tinggi, kemudian yang kedua C yang mengikat O di sini. Nah, kemudian muter ke sini. Ke siapa? Isopropil sini, ya. Dan H-nya kita simpan di belakang. Nah, itu cara menentukan dia stereokimianya konfigurasinya R atau S, ya. Nah, sekarang kalau kita cerminkan ini, nah, kita select ya, kita copy dulu seperti ini, kemudian kita cerminkan. Nah, cerminkan itu adalah menu flip di sini ya, ada flip horizontal, ada flip vertikal. Kita pilih yang flip horizontal, jadi kita cerminkan dengan yang sebelahnya ya, kita lihat. Nah, ketika dicerminkan, maka di sini akan menunjukkan konfigurasi yang berbeda. Dan dalam senyawa kimia di sini, ini kedua senyawa ini, sekarang dia sudah menjadi senyawa yang berbeda. Karena beda konfigurasinya. Inilah yang disebut sebagai isomer
optik, ya. Isomer apa? Isomer optik. Isomer optik seperti itu. Nah, yang R di sini tidak lain adalah tadi kepanjangannya apa? Riktik, ya. Riktik. Dia arah muternya, muter dari si gugus, prioritas gugusnya itu ke arah sebelah kanan, ya. Seperti ini kan berarti dari NH2 ke sini. Nah, ke kanan dia. Kalau yang tadi kan ke kiri. Jadi, kesimpulannya senyawa ini ketika dicerminkan, ya, akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Nah, ini di alam, ya, bukan di alam, ya. Apa istilahnya, ya? Nah, kalian udah baca baca berita, ya, ada talidomid. Talidomid itu dia pernah heboh nih di masa lalu, ya, kita cek, ya. Talidomid. Nah, talidomid tragedi. Kalian cari deh. Ini talidomid tragedi ini terjadi di tahun berapa, ya? Nah, ini ada banyak bayi yang lahir cacat, ya, karena talidomid ini dia adalah obat untuk memberikan obat mabok bagi ibu hamil lah gitu. Ya, obat mabuk kan suka mual-mual, obat mual bukan mabuk, ya, obat mual bagi ibu hamil. Nah, si talidomid ini ternyata pada saat disintesis itu hasilnya adalah suatu campuran campuran racemik, ya. Nah, jangan lagi deh talidomid structure, ya. Kita lihat strukturnya nih, talidomid structure. Nah, seperti ini. Jadi ada yang S configuration, ada yang R configuration. Nah, seperti ini. Kita buka di Wikipedia, ya. Nah. Jadi satu sisi ada yang memang betul fungsinya sebagai obat penenang, obat mual gitu, ya, untuk ibu hamil. Tapi satu sisi dia memiliki efek yang ini apa namanya, berbahaya gitu, ya, bagi janin. Nah, inilah yang kita hindari. Jadi ternyata meskipun kita lihat strukturnya sama, cuma beda konfigurasinya doang, R sama S, itu ternyata memiliki sifat yang berbeda, ya. Nah, sama seperti tangan kita nih. Tangan kita antara yang kiri dan kanan itu kan cerminan satu sama lain dan fungsinya berbeda, kan. Fungsinya berbeda. Kalau kita mau makan kan biasanya pakai yang kanan, kan. Makan, mau minum. Kalau yang kiri kan biasanya untuk yang jorok-jorok gitu, ya, untuk cebok dan sebagainya. Nah, itulah, ya. Jadi kalian harus tahu bahwa ada isomer optik seperti ini. Dan itu cerminan satu sama lain. Nah, cerminan itu kalau di Chemdraw pakainya flip. Ini cermin. Nah, yang satu lagi yang terakhir, struktur yang terakhir, kita copy, ya. Ini saya copy dari sini. Saya copy dari sini. Nah, ini terlalu mepet ke kanan, ya. Kita geser, kita geser. Oke. Nah, yang paling kanan ini didapat dengan cara rotate. Nah, ini rotate 180 vertikal. Nah, seperti ini. Rotate ini menunjukkan dia ini yang nggak berubah. Molekulnya nggak berubah. Senyawanya nggak berubah. Tetap R. Tadi kan saya ngopi dari sini. Konfigurasinya R. Di sini tetap R. Yang berubah apa? Nah, yang berubah hanya sudut pandang pembaca saja. Ini kan kalau tebal ini artinya dia menghadap ke pembaca. Kalau putus-putus ini dia menjauhi pembaca. Ya. Ya, sama kayak di Avogadro ini kan, kalau ada menu rotate ini kan, nah, rotate ini kan untuk merotasikan saja. Jadi yang namanya molekul kan dia bisa bergerak, bisa berotasi ke kiri ke kanan gitu, kan. Nah, dia enggak berubah senyawanya. Bukan merupakan suatu senyawa yang berbeda kalau kita hanya merotasikan saja gitu, ya. Oke, mudah-mudahan jelas, ya. Kalau ada pertanyaan tanya aja di kolom komentar. Oke. Nah, jadi memang beda, ya, kalau dalam dua dimensi untuk menunjukkan dia dekat ke pembaca atau jauh ke pembaca, ya, pakainya ini, ya, yang tebal
ini wedge bond ini untuk yang mendekati ke pembaca, kalau yang putus-putus ini yang menjauhi pembaca. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan mencoba.